Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Sanak, Kalimantan Selatan, Seberataan. Hari ini Minggu 21 Februari tahun 2021. Insyaallah besok hari Senin jam 9 waktu Indonesia bagian tengah akan dimulai sidang pembuktian di Mahkamah Konstitusi. Pada sidang tersebut akan didengar keterangan ahli dan saksi. Satu orang ahli dan 5 orang saksi dari kami pemohon, juga kemungkinan akan dihadirkan ahli dan saksi dari KPU Kalimantan Selatan dan juga dari pasangan calon nomor 1. Sidang ini adalah sidang yang sangat-sangat penting. Di sana akan dibuktikan argumentasi dalil-dalil hukum yang kami sampaikan bahwa memang terjadi pelanggaran, kecurangan yang mempengaruhi hasil suara. Tentu saja saya sangat berterima kasih atas berbagai pesan, telepon, WhatsApp, bahkan masih ada SMS yang disampaikan kepada kami. Semuanya memberikan dukungan-dukungan dan doa agar Haji Denny Defri memenangkan sidang Mahkamah Konstitusi. Atas pesan-pesan dan doa-doa pian Seberataan, ulun mengucapkan terima kasih. Wabil khusus kepada guru-guru dan para habaib yang juga telah mengirimkan berbagai pesan dukungan dan doa-doa. Ulun tidak bisa menyebutkan satu persatu. Semuanya adalah doa-doa yang sangat menyentuh dan mudah-mudahan bisa mengetuk pintu langit agar besok kita dimudahkan dan diberikan jalan menuju kemenangan. Kemenangan yang bukan gasan ulun dan Pak Defri. Kemenangan gasan Banua. Agar kita bisa lebih menghadirkan amanah dan keadilan. Agar kita lebih bisa menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Kalimantan Selatan. Dan Sanak Seberataan, jangan kada ingat, isuk mulai jam 9 pagi waktu Indonesia bagian tengah, silahkan menonton di Facebook Mahkamah Konstitusi, dan mudah-mudahan dengan doa-doa pian Seberataan kita mendapatkan kemudahan dan kemenangan. Terakhir, banyak yang bertakun apabila putusan Mahkamah Konstitusinya sudah ulun sampaikan dalam berbagai kesempatan, insyaallah paling lambat 24 Maret 2021. Sekali lagi terima kasih dan mohon doa dukungan pian Seberataan. Ulun Haji Denny, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.